Selamat petang viewer. Saat ini saya berada di perempatan Pakelan dan tampak di sini ada serombongan mahasiswa. Ini maaf komunitas dari apa ini, Mbak? Dari HMIK, Mbak. Ya? HMIK. HMIK sama Universitas. Hukum dari hukum sama ilmu komunikasi. Ini dalam rangka apa ini? Bagi-bagi takjil atau berbagi apa? Bagi takjil gratis, Pak. Gratis. Iya. Oh iya. Oke, ini siapa ini? Leadernya siapa? Ketuanya ada di sini. Dari Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Mahasiswa Hukum. Oh, jadi ini gabungan gitu ya. Oh, tampak di sini ya, viewer. Kendaraan pas di lampu merah dan komunitas ini bagi-bagi takjil. Namanya Mbak siapa? Hai, namanya Mbak siapa? Asa, Pak. Asa. Asa. Iya. Oh, ini ya namanya. Terus yang ini Mbak siapa? Medina. Oh, nama yang sangat Islami saya kira ya. Ini Mbak Melina ya? Betul. Saya tahu karena baca itu kan. Iya. Kesan-kesan di bulan Ramadan ini bagaimana? Kesannya senang. Iya. Masih bisa ketemu Ramadan. Terus ya, pesannya semoga teman-teman yang lain tetap semangat walaupun kita puasa di tengah pandemi. Iya, betul. Ini kan seharian panasnya luar biasa ya. Ya. Karena apa? Matahari menyengat dan tadi sempat diguyur hujan enggak sini? Wah, rasanya kayak menemukan secuil surga ya. Oke, jaga kesehatan, jaga stamina ya dan tetap ikuti prokes. Halo, ini Setiawan ya? Iya. Saya tahu betul sekali ini. Iya. Tinggal di mana? Tinggal di Magersari. Magersari. Kuliahnya di Universitas Tidar. Oh, di Universitas Tidar. Fakultas apa ya? Fakultas Fisipol. Oh, Fisipol. Saya punya sobat almarhum Pak Bibi, sobat saya tahu ya. Pasti itu Pulau Mas ya. Oke. Okay. Oh, silakan ini kalau mau bagi-bagi takjil ya. Silakan ini dibagi-bagi takjilnya dan di sini mumpung lampunya pas merah silakan dibagi-bagi bagi-bagi takjil gratis silakan ini cepat dong biar supaya ini ya ini bagi awas bagi-bagi takjil gratis ya semuanya ya. Oke, bagi-bagi takjil gratis. Ini puasa adalah ladang amal ya. Oke. Bulan Ramadan adalah ladang amal untuk berbuat kebajikan, berbuat yang oke ya. Ini pantas dicontoh untuk komunitas-komunitas yang lain saya kira ya. Maaf, Mbak siapa namanya ini? Mbak Mustika, Pak. Oh, Mbak Mustika. Ya. Lah kok mengingatkan pada apa? Bis itu ya. Bis Mustika. Tinggalnya di mana? Di Klaten, Pak. Oh, di Klaten. Kuliah ya. Di Magelang. Iya. Di UMM atau di? Di Untidar. Fakultas? Fakultas Ilmu Sosial Politik. Oh, ini jadi satu fakultas gitu ya? Iya, satu fakultas. Oh, gitu ya. Ya. Oh, bagus ini aktivitas ya sosial ini bagus sekali dan ini semoga bisa dicontoh komunitas yang lain ya dan dari universitas-universitas yang lain gitu. Ya, oke, viewer tampak di sini bagi-bagi takjil gratis. Ini adalah memberi contoh yang baik. Oke, viewer. Saya masih liputan di sekitar perempatan Pakelan. Awas, hati-hati. Dan tampak aksi bagi-bagi takjil ini masih berlangsung. Kau lucu, kau lucu, kau.
Kok lucu? Ya, ini ada panda ini ya, panda yang lucu. Oke. Oke, panda. Apakah di antara kalian ada yang anggota Teater Fajar? Ada enggak? Yang dari UMM? Ini dari mana? Universitas mana? Universitas Tidar. Bengkel Seni ada? Anggota? Ada ya, kalau dari kita enggak ada ya? Oh, kalau ada yang anggota sebentar. Di antara kalian ada yang ikut Teater Fajar enggak ini? Gimana, Pak? Ada yang ikut Teater Fajar? Enggak ada. Oh, enggak ada kebetulan ya. Oke. Level main. Oke. Baiklah. Universitas Tidar. Ya Bengkel Seni kalau Universitas Tidar, kalau UMM ya. Oke, viewer. Bagi-bagi takjil ini masih berlangsung di perempatan Pakelan. Oke. Berpuasa ya Pak ya tentunya ya. Alhamdulillah puasa. Ya, kesan-kesan bulan puasa ini kan panas bagaimana ya. Pak? Tapi tetap anu ya, tetap, diniati tetap, ya Pak. Ya, oke Pak. Namanya Pak siapa? Pak Hayin. Pak Hayin. Wah, ya. Nama yang sangat Islami. Ya. Terima kasih obrolannya ya, Pak. Sama-sama. Ya. Oke, tampak di sini masih bagi-bagi takjil gratis ya. Berpuasa Pak, Mbak. Ya. Oh, sip. Ya, Bapak juga ya. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Oke, tampak bagi-bagi takjil dari Universitas Tidar, Fakultas Hukum. Ya. Yang dibagikan ada berapa 300 paket gitu ya? 300 ya. Oke. Ya, aksi bagi-bagi takjil ini masih berlangsung sampai menjelang berbuka puasa. Ya. Ya. Beberapa saat yang lalu Kota Magelang sempat diguyur hujan tetapi tidak deras. Berbeda dengan Kabupaten Magelang atau di sebelah selatan hujan cukup deras. Oke, akan saya zoom out. Gagasan bagi-bagi takjil ini awalnya bagaimana? Bagi bulan Ramadan ini, Pak. Oh iya. Ya, kita penting ya berbagi ya. Ya. Berbagi itu sesuatu yang harus wajib itu ya. Bersedekah gitu kan. Ya. Oke, itu saja viewer. Liputan dari bagi-bagi takjil di perempatan. Perempatan Pakelan untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbah Budur.